Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allahu fil Qur'anil Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman. Bagaimana kabar semuanya, Pak? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kembali kita menjalankan aktivitas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan salat subuh secara berjamaah, menjalankan aktivitas kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala aktivitas kita yang hari ini memang Allah perintahkan kepada kita. Wa ma khalaqtul jin wal insa illa liya'budun, tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Maka pada hakikatnya hari ini manusia sibuk dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jin juga yang beriman sibuk dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun manusia yang kufur sibuk menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jin yang kufur sama sibuk menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi nanti dalam realitanya itu, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan "Ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun", maka nanti ada jin yang kufur, ya, kufur kepada Allah, dan ada juga manusia yang kufur kepada Allah. Ada jin yang nanti mereka taat kepada Allah, dan ada manusia yang kemudian taat kepada Allah. Jadi hari ini kita bersyukur karena diberikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita senantiasa bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia insan terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan estafet, ya, dakwah dari para nabi, daripada para rasul, dan tidak hanya melanjutkan tapi sekaligus menjadi akhir perjalanan para nabi dan rasul, ya, dari Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam, dan kemudian ditutup oleh nabi dan rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah. Tidak ada nabi dan rasul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita sebagai umat Islam harus mempunyai keyakinan bahwa tidak ada nabi dan rasul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada, ya. Adapun orang yang kemudian mengaku-ngaku nabi setelah Rasulullah SAW, maka bisa dipastikan itu adalah nabi palsu, ya, bisa dipastikan itu adalah nabi jadi-jadian, gitu ya, yang memang bukan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang membawa misi kenabian, membawa misi kerasulan, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaklah kita mengambilnya. Baik yang disampaikan berupa Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala, maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maupun terkait dengan perjalanan hidupnya.
perjalanan hidupnya, maka dijadikan ibroh untuk kita semuanya. Nah, bapak-bapak jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman, hari ini insyaallah kita melanjutkan kembali terkait dengan kajian kita, ya, kajian kita terkait dengan Sirah Nabawiyah, ya, bahwa kita hari ini masuk kepada bab dakwatus sirron, ya, dakwah secara siriyah atau secara sembunyi-sembunyi. Ya. Nah, ketika kita lihat bahwa fase ini, kita melihat bahwa fase dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan lihat ada empat, ya, ada empat fase yang menjadi gerakan dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang pertama adalah dakwatus sirran atau siriyatu dakwah. Yang pertama adalah dakwahnya secara sir, secara sembunyi-sembunyi, ya. Tidak terang-terangan, tidak menyampaikan secara terang-terangan, hanya orang-orang dekat yang didakwahkan, hanya kaum kerabat yang didakwahkan. Dan itu berjalan selama 3 tahun. Dan setelah 3 tahun itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan setelah turun surat Al-Mudatsir, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dakwah itu dengan lisan secara jahriyah, secara terang-terangan dan tanpa adanya peperangan. Ini fase yang kedua. Fase ketiga adalah dakwah terang-terangan dan memerangi orang, ya, orang-orang yang menyerang dan orang-orang yang memulai peperangan. Ya. Seperti terjadinya nanti kalau kita, ya, pelajari sejarah itu, sirah itu, nanti perang Badar itu termasuk dalam perkara dakwah. Ya. Jadi perang itu bisa jadi dakwah, Pak. Ya. Karena dengan keberhasilan kaum muslimin, kemenangan kaum muslimin, maka kemudian janji-janji Allah Subhanahu wa taala benar dan itu disampaikan kepada orang-orang yang tidak benar, kemudian tidak mengimani kepada Rasulullah SAW, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ayat-ayat terkait dengan kemenangan atau hadis Rasulullah terkait dengan kemenangan kaum muslimin, nah itu juga bisa menjadi dakwahnya kepada orang-orang musyrik maupun kepada orang-orang Yahudi. Karena nanti dakwah itu ada, ya, setelah perang Badar itu, dalam perjalanannya itu nanti Rasulullah SAW pergi ke pasar Bainuqo, ya, Koinuqo, ya, terus kemudian mendakwahkan terkait dengan keberhasilan perang Badar tersebut. Namun orang Yahudi tidak menerimanya. Kemudian yang terakhir adalah dakwah terang-terangan dengan memerangi setiap orang yang menghalangi jalan dakwah dan menghalangi orang yang masuk Islam. Ini fase terakhir dalam dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi siriyah, jahriyah, kemudian perang untuk melawan orang-orang yang menyerang Islam, dan yang berikutnya adalah perang dalam memerangi orang-orang yang menghalangi orang masuk Islam. Ya. Memerangi orang masuk Islam dan orang-orang yang menghalangi dakwah. Jadi ini fase-fase yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pagi hari ini insyaallah kita akan mempelajari terkait dakwah sirron, dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, ya. Maka bapak-bapak jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang dijuluki oleh masyarakat musyrik Mekah pada waktu itu adalah Al-Amin. Ya. Al-Amin maknanya bisa dipercaya. Kepribadian Rasulullah memang unggul, tidak ada yang lebih unggul daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih jujur daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang kemudian lebih dipercaya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah pada waktu itu menjadi daya tarik magnet, ya, orang-orang Quraisy pada waktu itu, sampai kemudian seorang saudagar wanita kaya, ya, bernama Khadijah, maka meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperdagangkan atau untuk menjualkan barang dagangannya. Dan ini fase. Dan ini ibrah, pelajaran buat kita. Tentu kita kalau ingin, ya, bekerja sama dengan orang, kalau kita ingin misalkan jualan kita didagangkan orang lain, maka salah satu aspek yang diteliti itu jujur dulu. Jujur enggak nih orangnya nih? Bisa dipercaya atau enggak?
Ya, kalau Rasulullah SAW mengajarkan terkait dengan muamalah itu, nginap 3 hari atau pernahkah kalian nginap dengan dia sehingga kalian tahu perilakunya dan yang lain-lain? Itu yang disyaratkan Rasulullah SAW. Jadi biasanya kalau ingin mengetahui karakter seseorang itu dengan nginep atau safar lah, safar bersama. Gitu ya. Bepergian, safar bersama itu biasanya kemudian karakter, jati diri dari seseorang itu bisa ketahuan. Nah, ketika Rasulullah SAW di Mekah itu menjadi daya tarik dan termasuk daya tarik seorang saudagar, pedagang yang kaya raya, Khadijah radhiyallahu anha, ya akhirnya meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ya untuk menjualkan barang dagangannya. Namun sebelum itu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah sudah berniaga, sudah berdagang? Maka Rasulullah sudah melakukan perdagangan dengan pamannya yaitu Abu Thalib. Dengan pamannya, dia pergi ke Sam, dia berjualan dengan pamannya. Umur 8 tahun, dia pergi ke Sam. Coba bayangkan bapak-bapak ya, anak umur 8 tahun, ya, sudah melakukan perjalanan internasional. Memang Allah itu kalau menyiapkan kader memang gak tanggung-tanggung. Allah itu kalau menyiapkan generasi penerus untuk perjuangan dakwah itu gak tanggung-tanggung. Kemarin kita sudah bahas dari awalnya dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, kelahirannya, kemudian orang tuanya sudah meninggal, kemudian Rasulullah SAW lahir, tidak lama kemudian ibunya meninggal, kemudian dibesarkan sama kakeknya, tidak lama kemudian meninggal, dibesarkan oleh pamannya. Ya. Dan Rasulullah ketika pemudanya tidak pernah melakukan kemaksiatan. Hari ini kita dapati dalam sirah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 8 tahun sudah melakukan perjalanan untuk jual beli. 8 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pergi ke Syam. Coba bayangkan Pak, Syam itu hari ini Jordan, Palestina, gitu ya. Terus kemudian Syam. Coba bayangkan dari Mekah anak umur 8 tahun bersama pamannya melakukan perjalanan ratusan kilometer itu ya, atau bahkan mungkin ribuan kilometer itu dari Mekah ya. Kalau ada slide sih saya ingin tampilkan ya petanya itu ya, petanya itu dari Mekah kemudian melakukan perjalanan ke Syam ya. Umur 8 tahun, bayangkan bapak-bapak kita umur 8 tahun, anak-anak kita umur 8 tahun ya. Apakah sudah menanggung beban yang begitu besar? Tidak. Kita masih menjadi anak-anak yang manja mungkin ya. Kita masih menjadi anak-anak yang dipenuhi kebiasaannya ya, sekolah ya, terus kemudian jajan dan yang lainnya. Mungkin pada masa umur kita 8 tahun itu seperti itu. Tapi Rasulullah SAW umur 8 tahun sudah melakukan perjalanan dan sudah mengemban atau sudah diamanahkan untuk berjualan. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala itu ketika mengkader ya manusia terbaik memang enggak tanggung-tanggung. Ya. Jangan-jangan pola pendidikan yang dididik atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah pola pendidikan yang terbaik yang harusnya diberikan kepada anak-anak kita. Sehingga anak-anak itu ya kalau ingin mandiri, kalau ingin cepat dewasa, jangan terlalu dimanjakan. Kalau terlalu dimanjakan, apa-apa dibelikan, semuanya dituruti, ya bisa jadi dia itu tidak bisa menjadi insan yang dewasa, ya. Insan yang kemudian bisa menanggung amanah, ya. Dan ini contohkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi umur 8 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian umur 40 tahun berjualan, berniaga. Awalnya bersama pamannya Abu Thalib ya. Dan kemudian terakhir itu memperdagangkan jualannya daripada Khadijah radhiyallahu anha. Sampai umur 25 kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Dan 15 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina perniagaan dengan Rasulullah SAW menjadi suami daripada Khadijah. Dan dari situ Rasulullah bolak-balik ya.
Rasulullah SAW bolak-balik, ya, pergi ke berbagai negara, ya, pergi ke berbagai daerah, ya, membawa dagangannya Khadijah. Padahal kita tahu, bapak-bapak, ya, kita tahu bahwa kita mungkin bapak-bapak yang sering bepergian, ya, pergi keluar daerah. Bahwa safar itu bukan perkara yang menyenangkan. Tidurnya orang safar itu bukan tidurnya seperti di rumah. Coba naik mobil pergi keluar kota, hatta meskipun naik pesawat itu tetap tidak menyenangkan. Betul, Pak? Ya. Tidak, ya betul. Karena Rasulullah SAW mengatakan as-safaru qit'atun minal azab. Safar itu, bepergian itu adalah merupakan siksaan, merupakan azab. Mau tidur susah di mobil itu, ya. Tidur paling sekejap-sekejap lah, ya. Tidur paling-paling sebentar-sebentar, terus kemudian bangun lagi. Begitupun kalau mau kita pergian dengan naik pesawat, itu di bandara itu nunggunya lama juga, menyiksa. Belum lagi apalagi kalau sekarang corona, ya kan? Ditambahkan lagi, ya, berapa jam harus ada di bandara untuk tes antigen. Hal yang tidak menyenangkan bepergian itu, ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dalam kondisi safar. Ya. Dalam kondisi safar, ketika keadaan yang tidak menyenangkan, maka banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di situ adalah waktu mustajab, waktu yang tepat untuk dikabulkannya doa. Rasulullah SAW mengatakan salasu da'watin mustajabat lasakum fihinna da'watul madlum wa da'watul musafir wa da'watul walidi alal walidihi. Ada tiga kondisi ketika doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga keadaan ketika doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dikatakan da'watul madlum, dakwahnya orang-orang yang terzolimi. Ya. Hati-hati, ya. Maka bapak-bapak hati-hati, ya. Jangan sampai kemudian perkataan kita menyakiti saudara-saudara kita. Jangan sampai perbuatan kita menyakiti saudara-saudara kita. Karena setiap doa orang-orang yang terzolimi tersebut, maka bisa jadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah da'watu musafir. Dakwahnya orang-orang yang bepergian, musafir, itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa da'watul walidi ala waladihi, ya. Doa anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi perbanyak berdoa ketika kita musafir, ketika kita bepergian, karena itu adalah salah satu asbab bisa jadi doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 25 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah, ya, dan melalui utusannya Nafisah binti Muniyah disampaikan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui paman-pamannya, ya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menerimanya dan menyampaikan kepada Ammar bin Asyad, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Khadijah pernah dua kali menikah. Yang pertama adalah Atiq bin At-Tamimi dan Abu Khalah At-Tamimi. Jadi Khadijah itu adalah seorang janda, ya, janda dua kali nikah. Ya. Jadi kalau saya katakan bahwa benar atau tidak, Pak, kalau mengikuti sunnah berarti nikah pertama itu harus sama janda. Benar, Pak? Ya, benar atau salah, Pak? Ya. Nanti giliran nanti membahas poligami, benar, Pak, istri harus 4, gitu, ya. Tapi ketika ditanyakan benar nggak kalau nikah pertama itu, kalau kita mengikuti jejaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka harus menikah dengan seorang janda, betul, Pak? Hah? Tidak sepakat, ya, Pak, ya? Ya. Jadi Khadijah ini adalah saudagar yang sangat kaya, yang sangat dermawan, kemudian sangat terhormat. Kedudukan Khadijah, nasab Khadijah, kalau kita telusuri ternyata
nyambung dengan nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Khadijah itu anak seorang wanita atau wanitanya Al-Khuwailidi bin Asas bin Abdul Udja bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Galib bin Fihr. Dan seluruh nasab yang tadi saya sebutkan itu adalah merupakan nasab daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara nasab itu Khadijah itu merupakan perempuan mulia, ya. Karena garis keturunannya itu sama seperti garis keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Allah ingin menghendaki yang mendampingi orang mulia tersebut adalah seorang perempuan mulia. Ya. Jadi kenapa kalau kita misalkan dalam sebuah hadis nikahilah perempuan itu karena empat perkaranya. Yang pertama karena kecantikannya, li jamaliha, karena kecantikannya. Yang kedua karena hartanya. Yang ketiga karena garis keturunannya. Yang keempat karena dinnya. Dan jika yang tiga itu tidak dapatkan, maka pilihlah karena dinnya, karena agamanya. Tapi tidak menutup kemungkinan di situ ada an-nasab, garis keturunan. Ya. Nasab itu penting, Pak. Ya. Meskipun yang paling penting itu adalah ad-din. Ya, din. Kita tentu kita lihat, ya. Kalau misalkan kita nanti, ya, qadarullah, ya, anak-anak bapak-bapak yang punya putri perempuan atau yang laki-laki yang mau menikah sebentar lagi, tentu, ya. Nanti ketika datang, misalkan nanti ditanya, ya, taulah dalam masa ta'aruf itu anaknya siapa, gitu ya, yang di mana pekerjaannya, tentu itu yang ditanyakan, ya, itu yang tanyakan. Karena memang sejarah itu membuktikan orang-orang besar itu kemudian memang dilahirkan dari nasab-nasab yang hebat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nasabnya sangat-sangat hebat, garis keturunan daripada Ismail. Ya, Nabi Allah Ismail alaihissalam dan garis keturunan daripada Ibrahim alaihissalam. Dan ternyata hari ini yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menikah dengan pertama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dari nasab yang mulia, yaitu Khadijah radhiyallahu anha, yang merupakan juga garis keturunannya tersambung dengan garis keturunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi boleh kita menikahi perempuan itu karena kecantikan? Boleh, sangat-sangat boleh. Memilih perempuan karena hartanya? Boleh. Memilih perempuan karena nasabnya, garis keturunannya? Boleh. Ya, dan yang utama, jika semuanya tidak ada itu, maka pilihlah karena din, karena agamanya. Yang dikatakan dalam sebuah hadis, khairun nisa'iha Maryam bintu Imran, wa khairun nisa'iha Khadijah bintu Khuwaildi. Jika engkau tanyakan dua perempuan yang paling baik, ya, yaitu yang pertama adalah ya Maryam, ya, anaknya Imran, dan ya Khadijah bintu Khuwailidi. Jadi Maryam mengandung Isa alaihissalam tanpa disentuh oleh laki-laki, ya. Maka Rasulullah SAW, sebaik-baiknya perempuan adalah Maryam, ya, binti Imran, ya. Maryam anaknya Imran yang melahirkan Isa alaihissalam tanpa adanya persetubuhan, tanpa adanya ikatan pernikahan, tanpa adanya kemudian perkawinan, tidak ada. Tapi kemudian langsung mengandung, Allah takdirkan dan melahirkan Isa alaihissalam. Dan sebaik-baiknya perempuan bumi, maksudnya, ya, yang tanpa ada campur tangan daripada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah Khadijah bintu Khuwailidi. Ya. Dan kemudian Khadijah ini sangat-sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan Aisyah yang usianya lebih muda, ya, yang kecantikannya mungkin mengalahkan Aisyah, mengalahkan Khadijah, maka dia tidak pernah mengatakan maghirtu 'alan nisa'in nabi. Tidak pernah aku cemburu kepada perempuan-perempuan istri-istri nabi itu illa 'ala Khadijah. Kecuali kepada Khadijah, kata Aisyah, ya. Lalu kata Aisyah, qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dabaha syatta, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih, ya, menyembelih hewan, maka dia akan irsalu biha ila asdiqai Khadijah. Maka dia akan mengirimkan, ya, mengirimkan daging tersebut kepada saudara-saudaranya Khadijah. Ya, menyembelih hewan
Terus kemudian sudah dipotong-potong, maka dikirim semuanya kepada kerabat-kerabatnya daripada Khadijah. Ya. Dan kemudian Aisyah marah pada satu hari, Pak Qadabat Yauman. Aku marah pada suatu hari. Maka kemudian aku berkata kepada Rasulullah, Khadijah, kenapa mesti Khadijah? Kata Aisyah gitu ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Inni qad rajaqtu hubbaha. Sesungguhnya aku ini sudah diberikan cintanya. Ya. Jadi Rasulullah SAW ya, mencintai Khadijah. Ya, dalam hadis lain dikatakan karena memang diberikan cintanya. Namun Rasulullah SAW dalam hadis lain mengatakan bahwa Aisyah, demi Allah aku tidak akan mengganti untukku orang yang lebih baik daripada Khadijah. Dia beriman ketika orang-orang ingkar. Dia membenarkan aku ketika orang-orang mendustakanku. Dan dia membela dengan hartanya ketika orang-orang menghalangiku. Dan aku dikaruniai Allah Subhanahu wa taala anak dari Khadijah, sementara istri-istri yang lain tidak bisa memberikan aku anak. Ya. Jadi alasan Rasulullah SAW mencintai Khadijah sangat besar, meskipun ketika hadis tadi, ya, ketika hadis tadi Aisyah cemburu terhadap Rasulullah SAW itu keluar ketika Khadijah sudah wafat, ya, sehingga kemudian dibagikan kepada saudara-saudaranya. Wafatnya aja, meninggalnya aja masih dikenang, Pak. Ya, masih dikenang, masih diingat, memorinya begitu kuat. Ya. Nah, ini pelajaran buat bapak-bapak semuanya, Pak. Ya, istri pertama itu adalah istri yang memberikan kita totalitas ketika kita susah, ketika kita mulai merintis karir, gitu ya. Ketika kita misalkan memulai pekerjaan, dulu mungkin pendapatan kita nggak seberapa, gaji kita nggak seberapa. Tapi orang yang mau dengan kita itu istri kita. Orang yang mau dengan keadaan kita apa adanya itu ya istri kita. Maka wajar kalau istri pertama itu dicintai sangat, itu wajar. Ya. Dan kemudian para ulama mengatakan jika ada sampai kemudian pernikahan, jangan sampai istri pertama itu kemudian dibuang atau ditinggalkan. Ya. Giliran susahnya sama istri pertama. Giliran pahitnya sama istri pertama. Giliran sudah mapan dan yang lainnya istri pertama disingkirkan, ganti dengan istri yang muda. Maka ini tidak baik, ya. Maka Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana peranan Khadijah sebagai istri pertama Rasulullah SAW. Dia mendukung saya. Dia mengimani saya ketika orang lain kufur. Dia mendukung saya ketika orang lain kemudian ingkar. Dia mengorbankan seluruhnya, bahkan hartanya, untuk mendukung perjuangan Islam. Dan aku ini kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak dari Khadijah. Selainnya tidak ada anak. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala 7, ya, dari Khadijah, 3 laki-laki dan 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim laki-laki. Ya, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah az-Zahra yang perempuan. Meskipun dalam sejarah itu Rasulullah pernah punya anak dari hadiah, ya, seorang gadis hadiah daripada Raja Mesir, Maria Al-Qibtiyah, seorang anak bernama Ibrahim. Namun dalam perjalanannya seluruh anak laki-laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umurnya tidak panjang dan meninggal semua. Tersisa anak-anak perempuannya, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah, yang kemudian melahirkan banyak garis keturunan. Namun, ya, meskipun Zainab, Rasulullah SAW diberikan Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah, ternyata garis keturunan Rasulullah SAW itu, ya, misalkan Ruqayyah dan Ummu Kulsum ini kan istri daripada Utsman bin Affan. Ya, 2 putri Rasulullah yang dinikahi Utsman bin Affan, kemudian Fatimah Zahra dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Namun qadarullah, garis keturunan itu adalah garis keturunan yang kemudian tumbuh dewasa dan berkembang itu
hanya dari keturunan daripada Fatimah dan Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain. Ini yang kemudian ya kalau Pak Gejaldo mah ya. Ini yang kemudian menyebabkan timbulnya perselisihan ya, Ahlussunnah dan Syiah ya. Kita mengimani Ahlul Bait, kita mengimani terkait dengan seluruh keturunan, garis keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Syiah mengatakan garis keturunannya hanya dari Husain saja. Nah, jadi kedudukan Khadijah, kenapa mulia itu mengimani Rasulullah, menjadi saksi, membenarkan Rasulullah, membela dan memberikan harta untuk perjuangan Rasulullah dan melahirkan anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika setelah menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sekitarnya, masyarakat Arab, masyarakat kaum musyrikin Mekah pada waktu itu, mereka menyembah berhala. Padahal berhala itu mereka bikin, mereka buat, ya. Patung-patung itu mereka bikin, mereka buat, namun mereka sembah, menjadikan perantara-perantara untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian menyebabkan Rasulullah tidak nyaman berada di sekitar orang-orang masyarakat musyrik Mekah pada waktu itu. Tidak nyaman ketika dia meyakini bahwa ada Tuhan, namun bukan Tuhan seperti Tuhan yang disembah orang-orang musyrik pada waktu itu, yaitu berhala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian melakukan al-ikhtila atau mengasingkan diri. Dan ini dalam sejarah, dalam sirah itu sangat penting ya. Mengasingkan diri, merenung ya, merenung terkait dengan penciptaan langit, penciptaan bumi dan penciptaan semuanya, dan kita dekat dengan Rabb kita. Itu merupakan fase dalam sejarah, itu fase penting sebelum turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam al-ikhtila itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengevaluasi terkait hakikat dirinya ya. Hakikat penciptaan dirinya, hakikat penciptaan alam semesta. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyendiri di Gua Hira ya. Maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan alaikum biqiyamul lail. Hendaklah kalian salat malam ya. Al-ikhtila itu awalnya kemudian menjadi rujukan oleh para ulama untuk melakukan qiyamul lail. Ya. Alaikum biqiyamul lail fa innahu da'bus salihin qablakum. Karena itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Wa huwa qurbatu ila rabbikum, dan itu kemudian mendekatkan kalian kepada Rabb kalian. Wa mukaffiratun lisayyi'at. Ya. Dan kemudian menjauhkan kalian, mencegah kalian dari perbuatan-perbuatan atau kesalahan-kesalahan yang berbuat dosa. Ya. Jadi al-ikhtila yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebelum turunnya wahyu adalah perkara yang diajarkan agar menjadi ibroh buat kita semuanya, agar kita menjadi dekat dengan Rabb kita. Di mana? Di sepertiga malam-malam kita. Ya. Dan itu adalah waktu yang paling dekat, waktu yang paling pas untuk mendekatkan diri kepada Allah. Waktu yang paling pas untuk mengadukan segala permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau sholat-sholat wajib itu kita datang ke masjid, memang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berlomba-lomba ke masjid ya, entah dengan niat apapun ya, tidak ada yang tahunya. Tapi kalau seseorang kemudian bangun malam mendekatkan diri kepada Allah, kalau hari ini kita dengan qiyamul lail tidak ada tujuan lain melainkan ingin mendekatkan dan dekat dengan Allah. Karena enggak ada yang lihat. Siapa yang lihat? Kalau sholat lima waktu ya banyak yang lihat lah, bapak-bapak ya, lihat semuanya kelihatan. Jadi sangat mungkin nanti ada orang yang rajin ke masjid hanya untuk dikatakan ingin orang soleh, orang yang dekat dengan masjid. Hanya ini. Tapi kalau orang bangun tengah malam kemudian bermunajat kepada Allah, sholat tahajud, tidak ada yang diinginkannya kecuali hanya dekat dengan Allah. Karena enggak ada yang menyaksikan, tidak ada yang tahu kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang di sekitar kita, tetangga kita enggak tahu, masyarakat enggak tahu, dan hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah ya, disitulah kemudian kita bisa mendekat ya.
Orang-orang ya yang biasanya memiliki ketenangan jiwa itu adalah orang-orang yang biasanya qiyamul lail. Ya, karena dia sudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ruhnya itu ya lebih tenang, ya. Maka dalam surat Al-Isra ya 79 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka sayyabasaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan sebagian malam hendaklah kalian melakukan tahajud qiyamul lail sebagai suatu ibadah tambahan untuk kalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Jadi awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan al-ikhtila. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan penyendirian, ya. Menyendiri terkait dengan mengadukan kepada Tuhan yang diyakini pada waktu itu, ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan segala penyimpangan-penyimpangan daripada umat atau orang-orang Quraisy dengan menyembah berhala, ya. Dan ya, setelah beberapa hari, beberapa bulan Rasulullah SAW melakukan al-ikhtila, Rasulullah SAW mengalami mimpi, ya. Mimpinya itu mimpi yang luar biasa, ya. Mimpinya itu mimpi yang kemudian ya, rembulan cahaya ya menerangi alam semesta tersebut, dan tidak lama kemudian Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuat Rasulullah ketakutan, ya. Ketakutan. Sehingga begitu datang ke rumah, kembali ke rumah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada istrinya, "Zamziluni, zamziluni, selimuti aku," karena Rasulullah takut, ya. Kedatangan Jibril dengan wujud aslinya. Ya. Wujud aslinya kalau dalam hadis yang sahih itu, ya, digambarkan Jibril itu, malaikat Jibril itu, jadi kalau Jibril membentangkan sayapnya, maka bumi itu, ya, apa namanya, tertutupi. Artinya saking besarnya ciptaan Allah, ya, saking mulianya makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang membantu Allah Subhanahu wa taala dalam mengurus seluruh alam semesta ini, ya. Nah, kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kemudian merasa ada sesuatu yang aneh, dan ketika datang ke rumah minta selimuti oleh Khadijah radhiyallahu anha, dan kemudian akhirnya dikonsultasikan kepada pamannya Khadijah yang bernama Waraqah bin Nufal, ya, terkait dengan kejadian-kejadian tersebut. Maka Waraqah bin Nufal mengatakan, ya, bahwa apa yang datang kalian adalah apa yang datang kepada Musa pada waktu dulu, ya. Jadi Waraqah bin Nufal mengatakan apa yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah perkara yang datang yang sama yang datang kepada Musa, ya. Dan Waraqah bin Nufal ini mengatakan seandainya aku masih hidup nanti ketika kamu ya ditetapkan menjadi rasulmu dan kemudian dimusuhi oleh kaummu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah aku akan dimusuhi oleh kaumku? Maka Waraqah bin Nufal mengatakan iya, ya. Dan tidak lama ya kemudian Waraqah bin Nufal meninggal setelah hal seperti itu, ya. Dan kita sudah tahu bahwa wahyu pertama itu adalah surah Al-Araf, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan yang kedua adalah surat Al-Mudatsir, ya. Dan ketika Rasulullah SAW kemudian tahu bahwa Jibril datang dan utusan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan dakwah, maka Rasulullah SAW mengambil langkah pertama dalam dakwah, dan inilah yang merupakan pembahasan kita, ya. Rasulullah SAW mengambil langkah dakwah, dan dakwah itu adalah dakwatu syariah atau sirran dakwah, ya. Dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Kenapa Rasulullah SAW melakukan tindakan seperti itu? Karena satu, menghindari keburukan, ya. Orang mayoritas, gitu ya. Orang mayoritas kemudian,
dia menyembah berhala. Kemudian kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan, berhala itu musyrik, berhala musyrik. Kira-kira bagaimana, Pak? Ya. Nah, itu yang bahaya. Maka kata para ulama, misalkan jika kita melihat kemungkaran sekalipun dan dilakukan secara massal dan kemudian kita berada dalam situ, maka langkah-langkah dakwah inilah yang harus ditempuh. Enggak bisa hari ini banyak masyarakat mabuk, kemudian kita datang ke orang mabuk, jangan mabuk, jangan mabuk, jangan mabuk, gitu ya. Padahal mabuk semuanya itu, minum-minuman keras, yang ada kita digebuki. Ya, maka itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk menghindari tindakan buruk dari orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan aktivitas dakwah yang secara sembunyi-sembunyi, sirriyat dakwah. Dan dakwah ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang dikenalinya secara baik, kerabatnya atau orang-orang yang sudah dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar ketika itu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya kepada Khadijah, hanya kepada Ali, kepada Zaid bin Harithah, Abu Bakar, Utsman, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Bakos, yang pada waktu itu merupakan orang-orang terdekat, ya, atau orang-orang yang memang melakukan interaksi dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan orang-orang yang disebutkan ini tadi, ya, Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, Abu Bakar, Utsman, kemudian Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad Abi Waqqas adalah orang-orang pertama, sabiquna awalun, generasi pertama yang memeluk Islam. Dan dari dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sirri ini, kemudian terkumpullah 30 orang sahabat inti. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan pembinaan secara khusus di rumahnya Arqam, Baitul Arqam. Dan dari pembinaan di Darul Arqam atau Baitul Arqam tersebut, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan 40 orang berikutnya yang masuk Islam. Dan kebanyakan orang-orang yang masuk di generasi awal, di generasi awal dakwah awalnya Rasulullah yang melakukan dakwah sirriyah itu adalah kebanyakan orang-orang fakir, miskin, wal du'afa. Ya. Orang-orang fakir, miskin dan du'afa. Kenapa? Yang bisa menyambut dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu orang-orang fakir, miskin dan du'afa. Karena pada hakikatnya Islam datang dengan membawa persamaan. Tidak ada keunggulan antara orang kaya dibandingkan orang miskin, antara kedudukan kemudian orang yang punya kekuasaan dengan tidak punya kekuasaan, tidak ada dalam Islam seperti itu. Yang pada waktu itu berjalan, ada saudagar, ada budak, ya kan? Di Mekah itu ada saudagar, ada budak, ada tuan, ada budaknya, ada orang kaya, ada orang miskin. Di Mekah itu kasta-kasta itu ada. Tapi ketika Rasulullah SAW datang, membawa risalahnya, dan menyampaikan tidak ada keutamaan seperti itu. Yang paling utama diantara kalian itu adalah, inna akramakum indallahi atqakum, orang-orang yang bertakwa pada kalian, maka inilah yang disambut akhirnya orang-orang mustadafin, orang-orang lemah. Ya. Fakir, miskin, du'afa. Ya. Maka dakwah yang paling efektif itu sebenarnya dakwah kepada fakir, kepada miskin, kepada du'afa. Jika kita punya kekuasaan. Hari ini misal ya, Masjid Baitur Rahman, ya Baitur Rahman dengan segala ya, sumber dayanya, memiliki kelebihan uang, ya, memiliki rezeki yang banyak, saldo yang cukup, maka bisa melakukan dakwah itu terhadap fakir, miskin dan du'afa. Tidak hanya disantuni, tidak hanya diberikan, tidak hanya di kemudian dipenuhi kebutuhannya, tapi bisa juga melakukan dakwah seperti yang dilakukan Rasulullah SAW. Ajak ngaji, ya, kondisikan mereka untuk mengaji di Al-Ukhwah, di salah satu masjid di Tangerang itu, Karawaci itu, ya, itu masjid yang hari ini menjadi sentar lah, gitu ya. Karena ternyata tukang beca, orang fakir, orang miskin, banyak yang kemudian ngaji, mendapatkan porsi ngaji. Jadi mereka tidak hanya disubsidi masalah keuangannya, mereka tidak hanya disubsidi masalah kebutuhan pokoknya, tapi kemudian mereka diajak ke masjid dan dibina, dilakukan pembinaan, ada gurunya khusus untuk mengajar mereka.
sehingga kemudian mereka tercerahkan, ya, akidahnya bagus, ibadahnya bagus, ya, dan semuanya bagus. Ya, dan inilah yang memang misi dakwah Rasulullah SAW di awal, ya. Sehingga wajar kalau pada masa awal itu, pada dakwah Syria itu, yang menerima Rasulullah SAW itu adalah dari orang-orang miskin dan duafa, ya. Dan hari ini saya dengar Baitul Rahman juga sama, ya, banyak yang kemudian mendapatkan, ya, kebaikan daripada taruhlah sini DKM Baitul Rahman. Cuma mungkin kalau misalkan belum dilakukan pengajian seperti itu, tarik mereka ke masjid, ya. Jadikan dia menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadikan dia orang-orang yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang belum dilakukan pembinaan, lakukan pembinaan terhadap mereka. Mudah-mudahan, ya, kebaikan-kebaikan seperti itu yang kemudian menjadi amal soleh kita nanti di akhirat, ya. Dan dakwah Syria itu lebih mengutamakan, ya, lebih mengutamakan, lebih kooperatif dibandingkan dengan perlawanan, ya. Al-Is Abdussalam mengatakan, apabila tidak terjadi kerugian, kita wajib mengalah, tidak melakukan perlawanan, karena perlawanan dalam situasi ini, ya, perlawanan dalam situasi kekufuran yang sangat hebat, kekufuran berkuasa kuat, maka akan mengakibatkan hilangnya nyawa, di samping menyenangkannya orang-orang kafir yang menghinakan para pemeluk Islam. Perlawanan seperti ini menjadi mafsadah atau menjadi kerugian semata, tidak mengandung maslahat. Ya, qawaidul ahkam fi masail anam, ya. Jadi ketika itu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan dakwah Syria, maka pada hakikatnya dan tidak melakukan gerakan perlawanan itu karena memang fasenya kalau misalkan Islam melakukan perlawanan, justru mafsadatnya, justru keburukannya lebih banyak dibandingkan kebaikan-kebaikannya. Maka dakwahnya kepada orang-orang duafa, orang-orang terdekat, kepada orang-orang kerabat, kepada orang-orang yang memang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dilakukan secara terang-terangan. Dan kemudian mereka dalam dakwahnya juga hanya kemudian tebarkan salam, ya, berikan makanan kepada mereka, baru kemudian mereka menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini fase dakwah yang kita harus paham. Ini bagian fase ketika kita berdakwah kepada orang-orang, ya, kepada orang-orang yang kuat secara kekufurannya, ya, di masyarakat itu kekufurannya sangat kuat dan sangat tidak mungkin kita melakukan dakwah secara jahriyah, maka bisa jadi kita boleh melakukan dakwah itu secara siriah atau secara sembunyi-sembunyi, dan itu dibenarkan oleh syariat, ya. Dan itu dibenarkan secara syariat. Kita memilih dakwah, fase dakwah ini dengan berbagai pertimbangan, karena begini, begini, begini. Kalau kita melakukan dakwah secara jahriyah, justru kemudian, ya, mafsadatnya, kerugiannya lebih banyak dibandingkan dengan dakwah siriah, maka kita memilih dakwah tu siriah. Kiranya bapak-bapak itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.